Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran, hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran. Di sini ada Usina bersama semangat dan selalu ceria. Anak-anak, sebelum memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Siap. Oke, tangan diangkat, kepala menunduk. Doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa mohon kecerdasan. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syari nafsi. Amin. Kita mulai belajar ya teman-teman. Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Anak-anakku, untuk menjaga kebersihan, maka kita harus rajin untuk mencuci tangan. Karena tangan kita dipakai untuk banyak hal, seperti makan, minum, mengambil sesuatu, dan lain-lain. Maka dari itu, rajin-rajinlah untuk mencuci tangan agar engkau menjadi sehat. Cara meminta bantuan dengan baik dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. Anak-anak, jika kita ingin meminta bantuan kepada mama, ayah, ataupun teman-teman yang lain, maka jangan lupa ucapkanlah kata ajaib. Ada yang tahu apa kata ajaibnya? Ya betul, tolong. Ya, jadi ketika kita ingin meminta bantuan, maka ucapkanlah tolong. Diulang kata apa? Tolong. Ya, hebat. Siapa yang mau minta bantuan sama mama? Boleh. Kita bilang ya sama mama ya. Mama, minta tolong. Ternyata mamanya tidak bersuara, teman-teman. Kira-kira mama sedang apa ya? Diulang lagi, ternyata dipanggil lagi. Mama, minta tolong. Ternyata mama juga tidak kunjung muncul. Sedang apa ya mama? Karena penasaran, anak-anak pasti melihat mama yang sedang apa kan? Iya, dilihat. Mama lagi apa sih? Oh, mama sedang sholat. Pantes gak jawab. Tak panggil ah. Oh, gak boleh. Kan aku harus menghargai orang yang sedang beribadah. Mama sedang sholat.
jadi aku tidak boleh mengganggu. Aku tunggu sampai Mama selesai sholat. Nah, Mama sudah selesai. Mama, tolong ambilkan minum. Kira-kira apa jawabnya Mama? Iya sayang, Mama ambilkan minum. Hebat, ketika minta bantuan sudah bilang tolong dan terima kasih. Karena tadi menunggu sampai Mama selesai sholat dan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Kamu hebat. Menyebut macam-macam apotek hidup. Apotek hidup itu apa ya? Kita bisa tanya Mama. Apotek hidup yaitu memanfaatkan sebagian tanah di sekitar rumah kita anak-anak untuk ditanami obat-obatan tradisional yang dipakai untuk keperluan sehari-hari. Jahe, daun sirih, kunyit, lidah buaya, serai, kumis kucing, mewarnai gambar. Anak-anak, sekarang kita mau mewarnai gambar yang ada di majalah. Ini majalah untuk kelas A. Dan yang ini untuk kelas B. Kita buka halaman 5 ya. Seperti ini. Kelas B juga sama, halaman 5. Dimulai ya teman. Hati-hati dalam mewarnai agar tidak keluar garis. Berusaha mewarnai dengan penuh. Hampir jadi loh teman-teman. Hore, selesai. Sekarang mewarnai untuk kakak kelas B. Harus tetap berhati-hati. Untuk kakak kelas B, kita belajar gradasi warna. Untuk gradasi warna, anak-anak bisa mencampurkan warna muda dan warna tua. Seperti warna rumput ini anak-anak. Warna kuning bisa dicampur dengan warna hijau sehingga rumputnya terlihat sangat segar. Diwarnai sampai selesai. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali, yaitu mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Selain itu, kita juga sudah meminta bantuan dengan baik, dengan mengucapkan kata tolong dan menghargai orang yang sedang beribadah, menyebutkan macam-macam obat herbal, dan mewarnai dengan gradasi warna. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Yuk kita tutup dengan doa sesudah belajar. Tangan diangkat, kepala menunduk. Doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudhi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansanihi ya rabbal alamin. Selamat belajar dari rumah, tetap semangat ya, dan jangan lupa selalu berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Ustazah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.